Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bismania. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi bareng saya. Kesempatan kali ini hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024. Saya akan coba update suasana terkini di sore hari menjelang keberangkatan bis di Terminal Mendolo Kota Wonosobo. Ini saya berada di jalan raya ya, di depan pintu keluar. Yang dulu jadi pintu masuk, sekarang menjadi pintu keluar ya teman-teman. Nah, seperti apa suasana keberangkatannya nanti di kesempatan libur Imlek kali ini, ikuti video saya selengkapnya sampai selesai nanti ya teman-teman. Oke, ada Putra Mataram MIPA Bersenyum Carfield masuk ya, mau masuk ke terminal untuk mengambil penumpang teman-teman. Kita nanti coba update dulu di dalam ya. Baru masuk dari arah Magelang bis medium Putra Mataram Garfield. Ya, menurunkan penumpang di depan pintu keluar ya. Ya ini ya mungkin nanti masuk terus muter. Kalau enggak cuma langsung parkir di depan saja ini teman-teman. Kita ke dalam parkir utama ya. Ini malam minggu dan ya belum akhir liburan sih. Akhir liburannya itu besok teman-teman. Tapi ini terpantau sangat ramai ini. Sangat ramai para penumpang didominasi para pendaki ya. Para pendaki yang baru saja turun dari pendakian Gunung Sindoro dan juga Sumbing teman-teman. Kita melihat kondisi terkini ya. Kupu-kupu Ayu Asgara Tuska Emperor dan ada Murni Jaya sudah bersiap-siap, serta kita lihat para penumpang di bangku ataupun ruang tunggu teman-teman. Sangat ramai itu teman-teman, sangat ramai di bangku ruang tunggu. Jadi seperti biasa di ujung barat barisan Damri ada Sinar Jaya, terus ada Dieng Indah, terus ada Kupu-Kupu Ayu yang sekarang menyiapkan satu unit armadanya yaitu Asgara Tosca Emperor, dan sudah terparkir juga 4 unit bis Murni Jaya, ada E157, E124, E119 dan juga E174. Kita lihat bersama di bangku tunggu sangat ramai karena ini memang termasuk musim akhir pekan dan libur panjang ya teman-teman. Sinar Jaya 21 RD berangkat keluar dari Terminal Mendolo menuju ke tujuan Merak. Kita lihat juga ini para penumpang di agen Murni Jaya ya. Sangat ramai. Sementara untuk para penumpang dari Kupu-Kupu Ayu dan juga Rosalia Indah itu ngumpul di sana teman-teman. Ngumpul di bangku ruang tunggu ya. Baru masuk Dieng Indah unit kedua, Dieng Indah Yusuf. Berangkat dari garasi langsung menuju ke shelter keberangkatan. Oh, kalau enggak biasanya parkir di belakang ding teman-teman. Dieng Indah Yusuf. Suasana di agen ramai pol ya Mbah, Mbah. Nah, ini Mbah Toto karo Pak Teguh ya sing wingi milu ming Malang full seat ini Pak. Wis mantep, wis mantep. Ini agen Kupu-Kupu ya, agen Kupu-Kupu Mendolo.
Itu di dalam ada Pak Kuat lagi melayani calon penumpang, teman-teman. Tepat jam 3, Rosalia Indah unit pertama Dasari 360 keluar dari parkir belakang menuju ke shelter keberangkatan ya. Rame mulai, mantep ya, rame. Siap. Rosalia Indah seri 360 ya, teman-teman. Unit pertama yang akan segera diberangkatkan, dan biasanya Rosalia itu keluarnya bareng, teman-teman. Dan dari ujung barat baru saja datang ya, unit ketiga dari bus Dieng Indah ada Al-Kausar. Jadi tadi ada Yusuf, Al-Kausar, dan ini yang sudah standby dari tadi. Saya malah belum lihat ini unit yang apa, teman-teman. Soalnya belum hafal juga sih. Al-Kausar masuk ke terminal tepat jam 3. Biasanya parkir belakang dulu nih, kalau enggak langsung ke shelter keberangkatan ya, teman-teman. Oh iya, ini langsung menempatkan diri di shelter keberangkatan. Dan akan segera diberangkatkan Murni Jaya E119 berangkat meninggalkan terminal Modolo jam 3 lewat 5 menit. Kupu-kupu Ayu. Nah, ini para calon penumpang dari bus Kupu-kupu Ayu Green Tea Tosca Emperor Asgara. Sementara ini kita lihat Al-Kausar dan juga Al-Fatihah ya. Tadi ada juga Yusuf yang sudah ke parkir belakang, teman-teman. Para calon penumpang dari bus Kupu-kupu Ayu mulai menaiki unit. Ramai banget ya, teman-teman. Ramai sekali di ruang tunggu. Unit kedua dari Rosalia Indah ada seri 336 ya. Unit Avante-nya dari bus Rosalia Indah di Terminal Mendolo. Seri 336 dan juga seri 360 bersiap menaikkan penumpang. Ya, liburan hampir selesai dan puncaknya masih besok ini, teman-teman. Tapi ini sangat ramai ini. Ruang tunggu di parkir utama ya. 3 unit dari bus Rosalia Indah sedang ngumpul ya. Ada seri 360, seri 336, ada juga seri 306, dan juga ada Kupu-kupu Ayu Asgara yang akan segera diberangkatkan karena penumpang sudah naik semua ya, teman-teman. Amin. Ada juga Dieng Indah, Al-Kausar, Al-Fatihah, dan juga tadi ada Yusuf yang terparkir ke belakang ya. Para penumpang dari bus Rosalia Indah ini. Nah, jadi para penumpang untuk kali ini didominasi para pendaki ya. Ya. Masih ada yang belum naik ini, Mbah? Belum. Oh iya. Belum komplit. Oke. Ya. Oke, ini masih ada calon penumpang yang akan segera naik. Oke, dan akan segera diberangkatkan. Ya, udah persiapan semua para penumpangnya, teman-teman.
Jadi kesempatan kali ini kita update langsung di depan unit ataupun di ruang tunggu utama ya. Nah memang ini jam keberangkatannya dari Rosalia, Murni Jaya dan juga Kupu-Kupu Ayu ini hampir bersamaan di jam-jam awal ya teman-teman. Ya ini baru jam 3 lewat seperempat teman-teman. Baru jam 3 seperempat tapi hampir semua berangkat ini teman-teman. Unit keempat dari bis Rosalia Indah kayaknya ini belum parkir apa langsung berangkat ya. Oke ya, parkirnya di sebelah timur ini. Unit keempat dari Rosalia Indah. Dengan ini masih ada Murni Jaya 157, 124. Unit keempat dari bis Rosalia Indah ada seri 345. Ini Murni Jaya seri 174. Ya, seri 336 unit Avante H9 keluar untuk pertama ya. Jam pertamanya dari Rosalia aja. Keluar nomor 1 ya. Seri 336. Lumayan mau. Rosalia Indah unit kedua seri 360 diberangkatkan meninggalkan terminal Mendolo jam 3 lewat 20 menit. Langsung disusul unit ketiga seri 306. PPP Silverstone. Ya mungkin tadi baru ngisi bensin ya. Ngisi solar, sorry, ngisi solar. Waalaikumsalam. Tadi keluar. Unit terakhir atau unit keempat dari bis Rosalia Indah ada seri 345. Seri 345 diberangkatkan jam 15 lewat 22 menit. Rosalia Indah 4 unit diberangkatkan dari terminal Mendolo. Kupu-kupu Ayu Asgara Tosca Emperor. Lagi ngajin juga tinggal sih lah. Biyen cok kan. Siki ora tahu. Jam 15 lewat 35 menit Murni Jaya seri E124 akan segera diberangkatkan dari terminal Mendolo dan penumpangnya dari terminal Mendolo separuh, hampir separuh ya teman-teman. Hampir separuh. Ya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai ke tujuan untuk para penumpang dan kru yang bertugas. Baru masuk bis Budiman jurusan Bandung Wonosobo. Langsung menuju ke depan agen di ujung timur ya. Set.
Aura baru saja menurunkan penumpang rombongan pendaki dari Gunung Prau. Dari ujung barat masuk Eka Pesona. Eka Pesona jurusan Banjarnegara Surabaya yang mampir ke Agen Barat ya. Ternyata langsung ke Agen bagian timur, teman-teman. 15:48 menit diberangkatkan Murni Jaya E174. PBB Kairo berangkat jam 15:50 menit. Menit pertama dari bis PBB yang diberangkatkan sore hari ini ya. Ada PBB Kairo. Assalamualaikum. Oke. Rosalia Indah jurusan Purwokerto Malang baru saja masuk ke Terminal Mendolo jam 4. Mampir ke Agen Barat nih, kayaknya ada penumpang di Agen Barat, teman-teman. Setelah menaikkan penumpang dari Agen Barat, langsung menuju ke Agen Timur ya. Ye, Agen Eka. Mas Yuli. Penumpang pira iki? Sementara 10. Wis mantep lah pokoknya, telateni. Munggah sik kene 10 karo tekang kulon pira ya? Rame ya termasuk ya. Ya ngesuk bukan rame maning yang ngesuk ya? Insyaallah. Wingi okay. Ngawu-awu wingi. Oh, apa? Oke, oke. Berapa, Dik? Atas. Hah? Corong atas. Corong atas. Oh, ini. Corong atas sorry. Jam 4:05 menit PBB Arnius akan segera diberangkatkan. Unit kedua dari bis PBB yang berangkat di kesempatan sore hari ini. Arnius. Handoyo unit pertama ada jurusan Wonosobo Surabaya masuk ke terminal dan langsung menuju ke Agen. Agen Handoyo bagian ujung timur. R89. Oke, Handoyo baru saja tiba. Ini yang jurusan ke Surabaya ini, teman-teman.
Handoyo R89 jurusan ke Surabaya diberangkatkan meninggalkan terminal Mendolo jam 16 lewat 12 menit. Ini bablas ke Malang ding teman-teman. Dan ada Sinar Jaya 47RE. Kemudian ada PBB unit ketiga, ada Sang Bandar. Selanjutnya ada Murni Jaya seri MCE 157 diberangkatkan jam 16 lewat 13 menit dari Terminal Mendolo. Unit terakhir dari Murni Jaya. Budiman masuk jam 16 lewat 15 menit. Apakah nurunin penumpang? Apakah gimana? Ya, Cimahi ya, jurusan Bandungnya Cimahi ini teman-teman. Lalu ada Sinar Jaya seri 41RD. Setelah istirahat beberapa saat, sekarang jam 16 lewat 18 menit, Eka Pesona skuad Sengkuni Mrican dengan driver ada Pak Purnadi akan segera diberangkatkan dari Terminal Mendolo. Kemudian ada Dieng Indah, unit yang pertama diberangkatkan, Al-Fatihah. Mayoritas penumpangnya itu para pendaki ya teman-teman. PBB Blue Sapir, unit keempat dari bis PBB di kesempatan sore hari ini yang akan diberangkatkan dari Terminal Mendolo. Ya, cukup dalam itu rusaknya jalan ya teman-teman. Sekarang sudah jam 16:30 dan beberapa bis sudah diberangkatkan. Sekarang tinggal masih ada Dieng Indah dan juga barisan Sinar Jaya serta Damri. Dan di timur masih ada Rosalia Indah jurusan ke Malang ya teman-teman. Nah, untuk kesempatan kali ini penumpang sangat ramai dan bahkan kemungkinan masih berlangsung hingga besok untuk puncak arus balik liburan kali ini teman-teman. Demikian video kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Salam Basemania, saya iri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.